Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada minggu lalu saya telah menyampaikan bahwa ada beberapa sumber kebenaran, yaitu sumber dari ilmu, sumber dari pendapat, dan sumber dari agama. Ketika saya berbicara sumber-sumber kebenaran tersebut, saya mulai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun, bahwa yang namanya halal itu jelas, terang benderang, tidak ada hal yang dilakukan apa itu halal. Wal haramu bayyinun, haram itu juga jelas tertawino-wino dalam agama, tidak butuh keraguan, semua sudah jelas. Mama baina dzalika umurun mustabihat, di antara halal dan haram itu ada persoalan-persoalan yang mustabihat, yang samar. Kenapa bisa terjadi? Sangat mungkin bisa terjadi karena dalam hidup dan kehidupan yang kita jalani ini ada orang-orang yang tidak berdasar pada halal bayyinun wal haram bayyinun yang telah dijelaskan oleh agama Islam. Contoh, kalau kita bicara tentang halal dari soal daging, daging ayam atau daging binatang itu bisa haram, bisa jadi bangkai kalau dia disembelih dengan tidak membaca basmalah. Dari sekian banyak penjual daging yang ada di pasar-pasar, ada yang tidak beragama Islam, sudah barang tentu dia akan menyembelih, asal menyembelih. Dan kita tahu bahwa pemilik penjual itu adalah non-muslim. Kita dihadapkan kepada sebuah suasana, ini haram apa halal. Jamaah yang dimuliakan Allah, Islam tidak hukum sesuatu yang kita ragu. Islam sudah memberi kepada kita kepastian, halal seperti ini, haram seperti ini. Contoh, Al-Quran bicara as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Hukumnya jelas, hukumannya jelas. Hukumnya pencuri itu haram, hukumannya dipotong tangan. Hakim tidak usah bertanya, ini dipotong apa tidak? Pasti Al-Quran diikuti. Orang mencuri di tanah Arab, orang mencuri di negara yang melakukan hukum Islam, hakim tidak perlu bicara banyak, potong tangan. Maka kata teman yang sekolah di sana, kalau ada seorang pencuri yang ditangkap oleh polisi atau polisi, mereka belum ditanya, belum diadili, sudah menangis sejadi-jadinya. Kenapa?
kenapa bisa terjadi? Kata dia, dia sudah tahu hukuman yang akan dia terima. Potong tangan. Pencuri itu, pezina itu, alkohol bintotli, pasti orang membunuh itu hukumannya dibunuh. Tidak usah bertanya-tanya, hakim ini dipateni apa orang. Kalau kita melihat di Indonesia, Verdi Sambo hari ini dihukum mati, setahun lagi kemudian dirubah menjadi seumur hidup. Hukumnya tidak pasti, ada pesanan atau apa, tidak tahu. Berubah, nanti diubah lagi 2 tahun. Tidak jadi hukuman mati, Islam tidak tegas, tegas, jelas. Al-Qur'an bin Qatli, pembunuh dibunuh, mencuri dipotong tangan, pezina di rajam 100 kali kalau itu masih muda, kalau itu sudah kawin di rajam sampai mati, jelas. Kebenaran dalam Islam pasti jelas dan ditawar lagi. Kemudian kalau kita bertanya demikian, kebenaran yang bisa dijadikan landasan hukum, pedoman hukum, panutan falsafah hidup, panutan adalah agama Islam. Bagaimana kalau kita mengikuti aturan panutan? Esok tahu sore tempe, apa bisa kita jadikan pedoman? Besok sudah berubah. Kalau kemarin saya katakan ilmu pengetahuan itu akar yang bisa berubah, dikoreksi oleh kebenaran ilmu hari kemudian. Kalau kita jadikan dugaan hidup, pedoman hidup, jalan hidup, falsafah hidup, besok lagi berubah, besok lagi berubah. Bagaimana hidup ini kalau selalu terjadi sebuah perubahan? Islam menjadikan kebenaran itu sampai akhir alam ini. Sampai alam ini berakhir, kebenaran Islam tidak akan berubah. Andai kita bertanya, kenapa kebenaran agama Islam itu menjadi panutan, harus bisa kita jadikan panutan, karena kebenaran yang mutlak. Kebenaran mutlak, kebenaran yang datang dari Tuhan, yang tidak diragukan lagi kebenarannya, pasti benar, tidak mungkin tidak benar. Kalau ada Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhan, tidak mutlak kebenarannya, ada yang salah, berarti Gusti Allah salah. Kalau Gusti Allah itu salah, tidak pantas dia dijadikan sesembahan. Tempat hidup kita, tempat bergantung kita, tempat kita meminta pertolongan. Tuhan sudah menantang kepada umat manusia, siapa yang akan bisa merubah, mengganti, menyaingi Al-Quran, ditantang, silakan buat atau koreksi satu ayat kalau ada yang salah. Sampai detik ini belum ada yang bisa melakukan hal tersebut. Seorang filosof Islam, mereka mengatakan Tuhan itu adalah Al-Haqqul Awwal, kebenaran pertama. First truth, dia kebenaran pertama. Tuhan adalah kebenaran. Maka apa yang datang dari Tuhan pasti benar. Ya, karena dia dikatakan sumber kebenaran, maka segala yang datang dari Tuhan pasti benar.
tidak akan mungkin. Itu adalah salah. Jemaah yang saya muliakan, andai kita mungkin hari ini ketika membaca firman-firman Allah menemukan sesuatu yang akal kita belum bisa menerima, jangan mempersalahkan guru Al-Quran. Mungkin Al-Quran memberitahu kita, tapi akal kita belum sampai kepada apa yang diinformasikan oleh Allah kepada kita. Contoh ideologi, pada saat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, bagaimana proses terjadinya janin yang ada pada rahim seorang ibu? Al-Quran berkata, ketika terjadinya pertemuan ovum dan sperma di rahim ibu, maka beberapa hari kemudian akan berubah menjadi darah. Dari setelah itu berubah menjadi daging. Dari daging setelah 4 bulan lamanya, daging itu diproses menjadi janin. Sudah berbentuk manusia. Al-Quran sudah turun pada waktu itu. Dan ilmu pengetahuan belum ada yang berbicara tentang itu. Tetapi umat Islam tetap meyakini kebenaran yang dikatakan oleh Al-Quran. Apa kata Al-Quran lagi? Setelah 4 bulan, janin itu menjadi sempurna, menjadi tubuh manusia. Baru nafaqo Al-Quran bilang, ditiupkan kepada janin itu ruh. Jadilah janin itu hidup. Disitulah diajarkan oleh Al-Quran, manusia itu terdiri dari hal yang bersifat jasmaniah maupun hal-hal yang bersifat rohaniah. Jasmaniah dan rohaniah adalah bagian dari hidup dan kehidupan manusia yang mempunyai kebutuhan berbeda. Orang Jawa sudah memahami dengan bahasa orang Jawa. Saat ditiupkan roh pada masa 4 bulan, orang-orang Jawa membuat sebuah acara namanya ngapati. Ngapati itu acara 4 bulan. Dibacai undang wong tahlil jaluk donga setelah adanya sebuah kehidupan. Ada 7 bulan dibacai lagi setelah terjadinya sebuah kehidupan dan keselamatan, semakin yakin janin itu ada hidup. Kemudian pada masa 8 bulan, menjelang masa 9 bulan, janin itu akan lahir. Orang Jawa membuat acara bantahan. Orang Jawa itu serba bantahan. 8 bulan ada namanya prototip. Mereka mengharap nanti saat akan lahir, kelahirannya dengan mudah kepada pada seorang ibu yang akan melahirkan. Itulah kita bisa melihat kepada bagaimana kebenaran dalam Islam. Dan Tuhan mengingatkan lagi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu mengingatkan kepada kita, kalau dulu ketika baru menjadi sperma bertemu dengan ovum wanita di rahim, itu adalah ma'un mahin, air. Yang kalau kita bicara air, air itu enggak ada gunanya, enggak ada baiknya, bau. Tapi oleh Allah air itu dijadikan sebuah makhluk asal takwim, ciptaan yang terindah, terhebat dari semua ciptaan Allah. Kalau kita sadar itu, maka kembali kepada Allah
berterima kasih dan bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita dari makhluk yang cinta oleh Allah hina menjadi makhluk yang terpuja. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah sebuah gambaran yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya tambahkan satu lagi. Orang modern bertanya, bagaimana mungkin wahyu itu bisa turun kepada manusia? Bagaimana manusia bisa berhubungan kepada Tuhan yang ada di atas sana yang tak diketahui manusia ada di dunia ini? Para filosof mengatakan Tuhan itu akal, akalnya akal. Tuhan memberi kepada manusia akal, maka manusia dapat berhubungan kepada Tuhan seperti penjelasan para filosof muslim. Hubungan Tuhan dengan manusia melalui potensi akal atau melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Orang modern sekarang itu bukan hal yang aneh. Kita bawa HP 4 persegi panjang. HP yang kita bawa itu ciptaan manusia, dibuat oleh manusia. Tapi yang seperti itu kita dapat melakukan hubungan dengan mencet nomor-nomor tertentu. Saya punya anak di Jepang, dalam waktu kurang setengah menit saya bisa melihat anak saya, bisa ngomong, bisa tahu rumah yang dikontrak, bisa tahu keadaan. Kurang lebih, tidak lebih dari setengah menit. Tapi yang dibuat oleh akal manusia, dan manusia diberi oleh Allah akal, maka tidak ada yang mustahil kalau manusia bisa kontak dan berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Tuhan menurunkan kepadanya wahyu. Kalau zaman Nabi Muhammad sulit itu untuk menerima, belum bisa. Tapi sekarang kita bisa. Terjadi peperangan antara Suriah dengan negara tetangga, kita tidak usah ke sana, bisa melihat peperangan sendiri. Orang mendaki puncak gunung Himalaya, kita bisa mendaki cukup memutar TV, duduk dengan tidur, bisa melihat bagaimana seorang pendaki merayakan keberhasilan, dan kita bisa bercerita seperti pendaki tersebut. Dari teknologi yang dihasilkan oleh akal, maka kita tidak boleh ragu sekecil pun kepada wahyu Allah, meskipun akal kita belum bisa menerima. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.